yang kita yang terdiri daripada masyarakat terpinggir, masyarakat tertindas, daripada petani, pekerja ladang, pekerja kilang, penternak, masyarakat orang asli dan sebagainya, kami telah membawa tuntutan-tuntutan yang penting untuk dilihat dan dibawa ke hadapan oleh sesiapa yang akan menjadi yang akan menyertai pilihan raya ke-15. Antara pertama, satu adalah hak orang asli lah. Kami menuntut iktiraf hak tanah orang adat orang asli. Rancangan pembangunan orang asli haruslah berdasarkan keperluan dan aspirasi orang asli itu sendiri dan bukannya dari atas ke bawah. Kedua, jaringan pekerja kontrak kerajaan, wujudkan jaminan kerja, laksanakan gaji minimum RM1,500. Sistem pelaksanaan gaji minimum RM1,500 masih teruk dan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jaringan pekerja tidak formal seperti gig, pekerja-pekerja yang mengantar barangan dan sebagainya. Wajibkan mereka termasuk dalam caraman KWSP, perkeso dan insurans. Jaringan pemandu lori, mereka dihukum kerana kesalahan majikan lebih berat dan sebagainya. Ia harus dilihat dan sebagainya. Penguasaan undang-undang dalam akta kerja harus menerima cuti seperti semua pekerja lain. Gabungan kesatuan sekerja, hentikan pemerasan kesatuan. Gabungan petani, hak petani jaminan makanan. Semua petani kebanyakannya sedang diusir paksa dan tanah mereka dirampas untuk perumahan dan sebagainya. Tapi pada masa sama kerajaan mengadu kita makanan kita tidak mencukupi, bekalan tidak mencukupi. Kita kata hentikan pengusiran petani. Berikan mereka tanah dan juga untuk menjamin bekalan makanan Malaysia. Gabungan Pertanian Nasional, mereka suruh kawal harga, kenaikan makanan tempatan, hentikan pengusiran peternak lembu dan kambing dan sebagainya. Jaringan pesawah, kebanyakan mereka menuntut supaya subsidi input pengeluaran padi dalam bentuk tunai dan voucher, naikkan intensif harga padi kepada 80 sen dan sebagainya. Untuk jalutan kuasa masyarakat ladang, pekerja ladang, apa yang kita kata adalah hentikan pengusiran pekerja yang sudah bersara daripada rumah mereka dan laksanakan akta skim perumahan ladang. Penerka bandar, seperti biasa, jangan usir penerka bandar, laksanakan enactment anti pengusiran dan sediakan tanah alternatif atau rumah ganti sebelum pengusiran penerka bandar. Gabungan plot land kos rendah, kita meminta Majlis Bandaraya mengambil alih penyelenggaraan kos rendah dan batalkan cukai penyelenggaraan keseluruhannya dengan hanya mengekalkan satu cukai untuk semua penduduk flat kos rendah. Akhirnya gabungan alam sekitar, kita menyuruh iktiraf darurat iklim dengan segera dan menghentikan pembalakan dan perombongan hutan. Yang berusaha untuk wakil daripada bagi-bagi. Kami tidak nak Kita punya prosedur. Tapi yang berbicara, siapa yang menanjung, semua tu kita perlukan IC dia. Bukan kami nak buat apa-apa. Bukan saya tahu. Kita ini bukan malam lahir kan. Kita dalam proses bekerjasama dengan polis dan dewan kami. Okey. So tak ada masalah bagi ini. Nanti saya akan tulis. You know apa yang ada di sini. Kita perlukan kamar IC. Yes, itu kita punya. Tapi kita punya kita ambil. Sekarang yang berucap sekarang. Okey, itu saya.